違う。Ah, bro. Hi guys, welcome back to Masih Love It Aho. Kita kembali ke puding series. Hari ini gue mau ngajarin kalian cara bikin puding gula jawa lumut yang enak banget, gampang banget, dan pasti jadi. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi kita akan bikin puding lumut, dimana kan itu kan kayak puding yang lembut, tapi tuh kayak ada bulir-bulir yang kayak lembut yang terbuat daripada telur. Hari ini kita akan bikin yang rasa gula jawa, which is itu enak banget. Jadi pertama-tama kita akan bikin sirup gula jawanya dulu, kita campurkan dengan mixer agar-agarnya. Ini gampang banget kok, nggak sesusah yang kalian pikirkan. Dan jangan lupa semua resep lengkapnya kalian cek di description box. Di sini gue pakai gula jawa yang coklat, yang kuning. Kalau mau pakai yang hitam, yang gelap juga nggak apa-apa, paling pudingnya lebih gelap aja. Jadi pertama-tama kita akan iris dulu sih gula jawanya, biar lebih cepat pas dimasak ya. Kalau udah, kita akan masukkan semua gula jawanya ke sini. Kita masukin air dan daun pandan. Kita masak, ini nggak sampai mendidih ya, cuman asal si gula jawanya larut aja. Oke, cuman sampai dia tuh larut aja kayak gini, kita akan sisihkan. Lanjut kita ke panci ini untuk masak pudingnya. Gula jawanya gue sisihkan. Di sini kita akan campurkan semua bahan-bahan. Pertama-tama kita masukin agar-agarnya. Gue pakai yang bening satu bungkus. Santan, gue pakai santan kental yang instan. Pastinya kita butuh garam. Gue kasih agak banyak biar gurih. Tenang, resepnya kalian cek di description box. Kita kasih vanila, karena kita pakai telur, gue gak mau dia sampai bau amis, tapi tenang, gak bakal amis kok. Kita pisahkan satu butir telur. Ini kita kocok lepas aja ya, terus campurkan ke campuran santan tadi. Masukin. Nah ini sebelum kita masukin campuran gula jawa tadi, kita akan aduk sampai rata dulu ya. Jadi pastikan si agar-agarnya larut dulu. Baru kita masukin, karena si gula jawanya agak hangat-hangat. Takutnya dia bereaksi, dia gumpel. Oke, kalau udah bener-bener rata ya, ini kita akan saring gula jawa tadi. Jadi aman ya. Ini takutnya ada gumpalan-gumpalan kayak batu gitu ya. Oke, suka ada batu kan. Kalau udah, aduk sampai rata. Lanjut, kita akan masak pudingnya di api sedang kecil aja sampai dia mendidih biar agar-agarnya benar-benar larut. Dan di sini lumutnya itu kita bikin daripada telurnya. Kalau misalkan kalian pengen lumutnya benar-benar fine, aduknya lebih sering. Tapi kalau pengen lebih gede-gede lumutnya, kalian bisa aduknya tuh lebih jarang gitu loh. Itu yang menentukan si lumutnya besar apa enggak. Itu bakal bikin cakep banget. Oke, kita masak. Ini gue mau bikin sedang, tapi entah akan gue lihat juga. Kalau misalkan kegedean, gue akan break dengan whisk juga, jadi aman. Jadi ini kita akan sesekali diaduk. Pastikan yang gak gosong bawahnya. Kalau mulai panas, jangan terlalu sering diaduk, karena kita mau dia tuh bulir-bulirnya besar atau kecil, sih terserah sebenarnya ya. Oke, ini untuk measure. Gue aduknya pelan, tapi bagian bawahnya gue scrape gitu loh. Jadi biar bagian bawah itu gak gosong. Ini mulai panas, belum mendidih, kita harus sampai mendidih ya. Tapi ini gue aduknya pelan-pelan aja, karena gue pengen dia punya bulir-bulir telurnya alias lumutnya lebih kelihatan. Tuh, mulai kelihatan telurnya mulai matang ya. Oh ya, sudah mendidih, pastikan dia benar-benar mendidih, baru kita matiin ya. Ya tuh ya, lumutnya keluar tuh. Oke, sampai dia mendidih, kita matikan ya. Sekarang kita akan angkat. Oke, ini tuh masih panas banget. Tips untuk bikin puding yang tidak tenggelam, tunggu dia sampai nggak panas lagi, baru boleh kita tuangkan ke cetakan. Lihat ya, kalau kalian perhatiin, tuh. Ini tuh bulir-bulir telurnya yang jadi lumutnya. Ini jangan langsung dituang, kalau kalian tuang, dia bakal ngendap di bawah.
Nah, ini gue pakai ukuran yang 16 cm, jadi emang pudingnya nggak terlalu besar. Tapi kalau misalkan mau bikin yang 20 cm, bisa resepnya tuh dikali 2, atau nggak kalau 24 dikali 3. Sebenarnya tergantung tingkat ketebalan pudingnya. Nah, di sini pudingnya ini bakalan gue tunggu sampai nggak panas sama sekali. Dia akan sedikit mengental, jangan takut. Itu yang bikin nanti pudingnya pas lagi disiram, dia si bulir-bulirnya alias lumutnya bener-bener nyebar bagus banget. Kalau panas-panas nih ya, pasti dia itu karena panas banget, dia ngendap gula jawanya, dia punya lumut malah naik ke atas semua ya. Oke, ini sudah gue diamkan lumayan lama. Ini benar-benar sudah nggak panas sama sekali, kayak anget-anget kuku doang sih, dan emang sedikit lebih kental. Nah, dengan tahap inilah sudah bisa kita tuang. Nah, kalau udah nggak panas kita baru tuang, dia nggak bakal mengendap. Jadi dia punya lumut bakal tersebar secara rata gitu, ya. Ini kita akan tuangkan. Terus ini ya, ini udah nggak panas lagi ya, kayak cuman anget dikit banget. Ini sekarang gue kasih pendi kulkas sampai bener-bener ngeset, agar-agar lebih cepet daripada gelatin sih. Ini paling kayak sejam dua jam sudah keras pasti ya. Oke, sudah ngeset tuh ya, cakep banget dan bagus banget karena nggak ngendap sama sekali. That's why kita tuh harus tunggu sampai dia nggak panas baru boleh tuang ke mangkok. Nah, sekarang kita akan lepaskan dan tuangkan ke piring ini. Pertama-tama kita lepasin gitu, kayak ngerilis dia punya udara gitu loh, biar gampang copotnya. Ya, kita balikin dulu kayak gini, terus kayak dilepasin sampingnya gitu loh, ya otomatis langsung lepas. Nah, oke, kurang tengah. Tadang, cantik sekali. Tuh, udah jadi lembut banget sih ini. Tadang. Lembut banget. Wangi, slightly gurih dan harum dari gula jawa itu enak banget. Dan cakep banget dia punya apa sih lumutnya. Oke, tipsnya tunggu sampai dia nggak gitu panas baru cetak, pasti jadi. Ku janji. Enak banget sih ini. Wajib dingin-dingin. Ih, bagus loh. Kayak next boleh nih gue bikin yang puding lumut apa yang hijau itu. Kalau mau komen di bawah. So, itu dia puding lumut gula jawa yang bikinnya tuh gampang, tapi pastikan kalian tuh harus perhatikan dia punya teknik. Dia tuh harus gak panas baru dituangin, pasti dia punya lumut merata gitu loh. Kalau kalian panas-panas siram, pasti dia ngendap gitu. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian pengen punya resep-resep apa sih puding-puding yang mungkin mau gue bikinin, komen aja, gue pasti baca. Dan kalau bikin ini jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye-bye.